warahmatullahi wabarakatuh. Hai fahalukum, how are you today? Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sae pisan, Allahu Akbar, sukses. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Nisa. Hari ini Bu Nisa akan memberikan sebuah video. Video senam tentang 10 hak anak. Oke teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan videonya, kita baca ikrar dulu ya. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan pandangannya. Membaca ikrar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukmah. Aku rela Allah Tuhanku dan aku rela Islam agamaku dan aku rela Muhammad nabiku dan aku rela Al-Qur'an tuntunanku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, selamat menyaksikan videonya. Bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Sepuluh hak anak yang harus didapat. Bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Sepuluh hak anak yang harus didapat. Bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Alhamdulillah, teman-teman sudah menyaksikan video senam tadi ya. Nah sekarang Bu Nisa mau bertanya, yang pertama, ada berapa bu guru yang senam di dalam video tadi? Yang kedua, apa warna baju yang dipakai oleh bu guru yang senam di dalam video tadi? Yang ketiga, teman-teman sebutkan kembali bersama ayah dan bunda apa saja 10 hak anak yang ada di dalam video yang tadi.
Semangat teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah ya. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan pandangannya. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.